بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga dengan sholawat yang kita ucapkan, kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kesurupan, karena ada beberapa golongan, karena ada beberapa kelompok yang mereka menolak fenomena kesurupan ini padahal dalil-dalil yang telah disebutkan sangatlah jelas baik dari Al-Qur'an ya ataupun dari hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya fenomena kesurupan itu memang betul-betul betul-betul ada dan betul-betul terjadi <tuh> Yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membacakan yaitu dalil yang diriwayatkan ataupun yang dibawa oleh Ya'la bin Murrah. Ya, ia mengatakan bahwasanya aku melihat tiga kejadian yang dialami Rasulullah SAW alaihi wasallam yang tidak pernah dilihat oleh orang sebelumku dan tidak pula dilihat oleh orang sesudahku. Dalam sebuah perjalananku bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam di tengah perjalanan kami melewati seorang wanita sedang duduk bersama seorang putranya yang masih yang masih kecil <coughs> dengan anak kecil. Wanita itu pun berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku. Ia terkena musibah. Kami pun mengalami musibah karenanya. Kami tidak tahu lagi entah sampai berapa kali dia pingsan dalam satu hari." Beliau berkata, "Berikan dia padaku." wanita tersebut pun memberikannya kepada beliau, meletakkannya di antara beliau dengan bagian tengah pelana, lalu beliau membuka mulutnya dan meludahi mulutnya tiga kali. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bismillah, Ana Abdullah, Insya ad Aduwallah, <tuh> dengan nama Allah, aku hamba Allah. Keluarlah kau wahai musuh Allah. Inilah ucapan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merukiah seseorang. <tuh> Setelah itu beliau mengembalikan anak tersebut kepada ibunya. Beliau pun berkata, temuilah kami di tempat ini ketika kami pulang nanti. Dan beritahukan kepada kami bagaimana keadaannya ataupun bagaimana bagaimana kondisinya. <tuh> Kemudian, ia ya melanjutkan, "Ya, perawi hadis ini mengatakan, 'Kami pun meneruskan perjalanan.' Kemudian kembali lagi ke tempat tersebut, kami mendapati wanita tadi di tempat itu sambil membawa tiga ekor kambing. Maka beliau pun bertanya kepadanya, 'Bagaimana keadaan putramu?' Dia menjawab, 'Demi Allah, yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, kami tidak merasakan ada sesuatu yang mengganggunya sampai saat ini.'" Ya. Kemudian silahkan Anda ya Kami tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu sampai saat ini Silahkan Anda sembelih tiga ekor kambing ini Beliau lantas berkata Turunlah wahai ya'la Dan ambillah satu ekor saja Dan kembalikanlah sisanya Kemudian ya'la menceritakan hadis ini selengkapnya Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam al, -imam, al -e Imam Ahmad Jadi kalau memang kesurupan itu tidak ada Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan ya dengan ucapan bismillah ana Abdullah ikhsa adu Allah <coughs> dengan menyebut nama Allah aku adalah hamba Allah keluarlah atau pergilah wahai musuh Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan ini? Jika kesurupan setan itu tidak tidak ada. Ini adalah menandakan bahwasanya kerasukan jin kesurupan setan itu betul-betul betul-betul ada. Kalau tidak ada tidak mungkin Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan mengucapkan ucapan yang seperti ini. Kemudian riwayat yang kedua redak ya, dengan redaksi yang berbeda disebutkan ya dari Waqi' meriwayatkan kepada kami. Ya, ia berkata Al-Aqmas meriwayatkan kepada kami dari Al-Minhal bin Amr dari Ya'la bin Murrah dari ayahnya. Dalam satu riwayat lainnya Waqi berkata dari ayahnya bahwa seorang wanita yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seorang bocah bocah laki-laki yang mengalami gangguan jiwa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ukhruj adu wallah ana Rasulullah." Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah ataupun utusan Allah. Ya Allah pun berkata lalu anak itu pun sembuh. Kemudian ibunya menghadiahkan dua ekor kibas. Kalau yang diriwayat yang pertama tadi disebutkan dihadiahi dengan tiga ekor, akan tetapi riwayat yang ini disebutkan dua ekor, dua ekor kibas. Sedikit minyak samin dan ada tambahannya, ada minyak samin, kemudian juga di diberikan sedikit keju. Kemudian Nabi berkata kepada Ya'la, ya "Ambil keju, minyak samin, dan kambingnya seekor saja. Kembalikanlah kambing yang satu ekor lagi kepadanya." Inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia memang merukiah orang, beliau mengatakan "Ukhruj aduwallah ana Rasulullah." Kalau memang kesurupan itu tidak ada, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan "Keluarlah wahai musuh Allah." Siapa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan musuh Allah? Tentunya dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam musuh Allah adalah mereka dari golongan jin setan dari setan dari golongan jin. Inilah yang disebut dengan musuh Allah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi perukiah, ya seharusnya berhati-hati ketika memberikan imbalan yang diberikan oleh orang yang di yang dirukiah tersebut. Jangan kita terlalu banyak mengambil upah ataupun imbalan yang diberikan tersebut. <tuh> ya at, apa, ataupun eh, yang mem, yang dirukiah tersebut memberikan upah yang yang sangat sedikit seharusnya kita perkirakan ya kalau bahasa sekarang mungkin dengan ongkos minyaknya dengan kenaikan BBM kita sesuaikan ya seberapa imbalan yang cocok untuk kita untuk kita berikan jangan kita berargumen ya karena ini adalah Al-Qur'an hanya bacaan bacaan Al-Qur'an maka kita berikan hanya sesuka hati kita maka ini juga tidak tidak dibenarkan kalau kebanyakan maka kita kembalikan kelebihan tersebut kita mengambil hanya hanya secukupnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi alaihi wasallam ya adapun nanti kalau kita memberikan patokan harga kepada seseorang ya ini juga harus diperhatikan ya jangan memberikan patokan harga dengan patokan yang terlalu tinggi Ya, kemudian para ulama menyampaikan kalau memberikan patokan harga maka dia harus ya memberikan syarat, syaratnya adalah orang yang diruqyah tersebut itu harus harus sembuh. <tuh> Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan kembali. Ya di kesempatan kali ini yaitu di riwayat ataupun di hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang mana dia berkata خرجنا في غسوه ذات الرقاء حتى اذا كنا بحره واكم ارضت امراه بدويه بابن لها فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان فقال ادنيه مني فأدنته منه فقال: افتحي فمه، ففتحت ففتحته فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اخسأ عدو الله وأنا رسول الله، قالها ثلاث مرات، ثم قال: شأنك بابنك ليس عليه بأس. falan yauda ilaihi syai'un mimma kana yusibuhu ya. di hadis ini ya menjadi penguat dari hadis dari hadis yang sebelumnya ya. kami keluar bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan zatur riqa ya salah satu peperangan yang diikuti oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hingga tatkala kami berada di Harrah Wakim. Ya Harrah Wakim adalah merupakan salah satu nama tempat yang ada di di daerah Madinah. Seorang wanita badui muncul sambil membawa anak laki-lakinya. Ia pun ber, ia pun datang menemui beliau. Sesampainya di hadapan beliau dia berkata, Ya Rasulullah ini adalah putraku. Syaitan telah menguasai anakku. Ya, perhatikan ucapan wanita ini. Syaitan telah menguasai anakku. Kenapa? Karena orang yang kesurupan, ya hakikatnya adalah tubuhnya ataupun pikirannya ini sedang dikuasai seluruhnya oleh oleh setan ataupun dikuasai sebagian oleh oleh setan. Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak tidak memberikan bantahan kepada kepada wanita, ini. tapi Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata, dekatkanlah dia kepadaku dekatkanlah anak tersebut kepadaku wanita itu pun mendekatkan anaknya kepada beliau beliau pun berkata bukakanlah mulutnya jadi diperintahkan untuk membukakan mulut anak-anak tersebut ya bisa dengan dipencet bagian pipinya sehingga terbuka mulutnya ataupun juga ya bisa saja anak tersebut di disuruh untuk membuka untuk membuka mulutnya kemudian <tuh> mulut anak itu pun dibuka Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalamnya. Kemudian beliau berkata, "Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah." Nabi mengulangi mengulangi ucapan ini sebanyak tiga kali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengulangi ya dengan ucapan tersebut sebanyak sebanyak tiga kali. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah itu beliau pun berkata, ambillah anakmu ini. Dia sudah tidak diganggu lagi, apa yang menimpanya tidak akan kembali lagi kepadanya. Jadi anak tersebut ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi diganggu oleh oleh para para setan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali Ya pembahasan kita berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan kesurupan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu cara ya ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akan tapi ketika kita mempraktekkan ya apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga harus kita perhatikan ya apakah nanti ini akan berdampak negatif setelah kita melakukannya ataukah malah berdampak berdampak positif. <tuh> Karena memang ini ya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuka mulut anak tersebut kemudian kemudian meludahinya kata meludahi di sini itu bisa dia dengan ludah yang banyak ya bisa juga dengan cipratan air liur yang yang sedikit hanya dengan tiupan saja maka untuk kita ya para perukiah ya bagi kita para perukiah kita harus <coughs> hanya menggunakan sedikit saja ya kalau kita kemudian kita meludah di dalam mulut orang yang kita rugi tersebut tentunya orang tersebut akan merasa akan merasa jijik dengan dengan kita karena ini beda kondisinya dengan air liur uh, rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam ya mana air liur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan tersendiri ya berbeda dengan air liur air liur kita. Kalau kita ludahkan dengan ludah yang banyak, ini tentunya akan membuat orang yang kita rugi tersebut merasa jijik dan besoknya lagi dia tidak mau lagi untuk untuk diruqyah. Nah, ini efeknya nanti kalau dia sudah tidak mau lagi untuk diruqyah, ya, efeknya adalah dia nantinya pastinya akan pergi ke akan pergi ke dukun, ya. Maka kita hanya tiup ya tiupannya ini mengeluarkan air liur yang air liur yang sedikit tidak tidak usah terlalu terlalu banyak <tuh> kemudian dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhsa adu Allah wa ana Rasulullah keluarlah wahai musuh Allah ya, aku adalah utusan Allah aku adalah Rasulullah tapi nah, kalau kita ya kita hanya mengucapkan ikhsa adu Allah Keluarlah wahai musuh Allah ataupun dengan ucapan yang sebelumnya ukhruj adu Allah Keluarlah wahai wahai musuh Allah. Ya ana Abdullah. Ha, seperti itu ya. Aku adalah hamba Allah. Keluarlah kalian wahai wahai musuh Allah. Ya, jangan ya, jangan kita katakan ana ana Rasulullah bukan ya karena kita bukan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya Abdullah ya. Jadi kita ucapkan ana Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Jadi tidak jangan lagi kita ucapkan ana Rasulullah. Tidak tidak diperbolehkan kita mengucapkan mengucapkan hal tersebut. <tuh> Jadi boleh ya kita memberikan peringatan terlebih dahulu kepada kepada jin tersebut yang ada yang ada dalam tubuh pasien yang akan yang akan kita rukyah tersebut ataupun orang-orang yang sedang kesurupan jadi tidak langsung kita kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak tidak perlu ya kalaupun langsung ya tidak ada masalah ya mungkin makanya setiap ya perukiah tentunya caranya ini ber, berbeda-beda karena memang tidak ada ya aturan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya harus urutannya harus seperti ini seperti ini seperti ini tidak ada ya Uh, adapun pendapat dari para ulama, mereka membuat urutan-urutan ini tujuannya adalah agar agar mempermudah saja, ya bukan berarti kalau kita menyelisihi ini bukan dari golongan ahlu sunnah ini dari uh, rukyah ya, dari ahlu bid'ah bukan seperti itu, tapi tetap selama yang dia sampaikan ataupun selama rukyah yang dia praktekkan itu terdiri dari empat syarat, ya saya sebutkan empat syarat, ya maka dia adalah termasuk ya rukiah yang rukiyah yang syariah. Ya, apa yang keempat syarat tersebut ini sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi bacaannya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua doa-doanya diambil dari doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun tata caranya ucapan-ucapannya diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang ketiga dengan menggunakan bahasa yang bisa yang bisa dipahami dan kemudian yang keempat adalah dengan mengeluarkan suaranya dengan menyaringkan menguatkan suaranya tidak dengan mensirkan tidak dengan berbisik-bisik tidak tidak dengan seperti itu, akan tapi dia keluarkan suaranya. Dari awal sampai akhir tidak ada ucapan-ucapan, tidak ada bacaan-bacaan yang dia sembunyikan. Kalau ada bacaan-bacaan yang dia sembunyikan, ini adalah masuk dalam kategori bukan rukiah yang rukiah yang syariah. Perlu kita tanya lagi, kalau dia mengaku rukiahnya adalah rukiah yang syariah, maka dia harus me menguatkan semua bacaan dari awal pelaksanaan rukiah sampai akhir uh, membuat Ya, sampai membuat air rukyah dia juga harus dengan mengeluarkan mengeluarkan suara. Ya. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani -At ya hadis riwayat Imam At-Tabrani. <tuh> ya. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam di akhir hadisnya menyebutkan bahwasanya ya dia ia sudah tidak diganggu lagi ya karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ya bahwasanya ya posisi anak ini itu sedang sedang diganggu jin dan jin tersebut itu sudah sudah pergi ya berbeda dengan dengan kita ya kalau kita tentunya harus kita berikan amalan-amalan yang bisa membuat Uh, orang tersebut itu dijauhkan dari dari setan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya dengan zikir pagi petang zikir setelah sholatnya jangan tinggal kita kasih amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam ya bukan dengan sunnah sunnahnya para orang-orang ahlul ahlul bid'ah ah, yang memberikan amalan-amalan yang amalan-amalan yang bid'ah ah. ya, disuruhnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali di waktu tengah malam dan lain sebagainya. Ya, dikasih lagi dengan tasbih. Ya, tasbihnya dikasih hari, dihargai dengan 5 juta dan lain sebagainya. Nah, ini tidak tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalaupun memang diperbolehkan ya maka tidak tidak seperti itu juga tata caranya, sampai lima, lima juta harganya, tasbih terbuat dari apa, seperti itu, ya, ataupun dari kayu apa dia. Nah, kalau pasti dia akan mengatakan ini sudah diisi, ini sudah ada hodamnya, ini adalah penipuan, ya, berkedok, berkedok ustad. Ya, sekarang ini sangat banyak sekali, ya, ustadz, ya, ustadz -ustad dukun, yang dulunya dia seorang dukun, karena tidak laku lagi dia menjadi dukun, maka kemudian. Dia menjadi seorang ustadz yang mana pemahamannya masih mengikuti pemahamannya yang lama sebagai seorang seorang dukun maka tata cara dia ketika mengobati itu juga ada seperti yang dilakukan oleh para para dukun dan biasanya dia akan membuat mediasi ya di sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan mediasi apakah diperbolehkan ataukah ataukah tidak ya ini tentunya. Ya, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan rukiah dengan dengan mediasi. Ya, ada seseorang misalnya ada dua orang yang satu nanti dimasuki jin jinnya dimasukkan ke orang yang tidak yang tidak berobat tersebut Ya, kemudian yang uh, si, si fulan ini dia baru ber, berkata kamu ada sakit ini sakit ini seperti itu. Nah, ini maka tidak tidak diperbolehkan pengobatan yang dengan ruqyah dengan metode mediasi. Ini harus kita kita cemkan. karena memang sangat tersebar ya sampai di kota uh, ya di Indonesia sudah mulai uh, sudah ada seperti ini, ya sejak sudah sudah sejak lama sudah ada orang yang mempraktikkan rukyah dengan mediasi ya kalau untuk yang di luar negeri sudah ada sejak lama di Indonesia mungkin yang yang terbaru kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah ya dia berkata Ibnu Abbas berkata kepadaku ala urika imroatan min ahli jannah qultu bala قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أُسرع وإني أتقشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت Inni atatakashfu fadahallaha Allah atakashfa fada di Ini adalah hadis yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersabar, ya ketika kita mendapatkan musibah. Hadisnya, maukah Aku perlihatkan kepadamu seorang wanita calon penghuni surga? dia bertanya. Tentunya, tentu jawabku dia berkata, wanita itu berkulit hitam. Dia pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku sering ke kerasukan dan auratku itu sering tersingkap karenanya." Karena kalau orang yang kesurupan dia itu tidak mengetahui bagaimana kondisinya bagaimana keadaannya ketika kesurupan tersebut. Ya. Jadi bisa saja dia mengetahui ini karena dalam kondisi kita sebutkan setengah setengah sadar. Kemudian maka itu doakanlah aku. Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata, jika mau kamu bisa bersabar dan kamu mendapatkan mendapatkan surga. Dan jika kamu mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Ini adalah tawaran yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita tersebut. Tapi apa yang dipilih oleh wanita tersebut? Apakah dia memilih agar didoakan menjadi sembuh? Ya, ataukah dia memilih agar uh, diberikan surga nantinya? Uh, uh, tapi wanita ini dia tidak memilih untuk disembuhkan, akan tetapi dia lebih memilih untuk untuk bersabar. Aku akan aku akan bersabar jawabnya. Ia berkata, sungguh auratku tersingkap jika aku sudah sudah kesurupan. Maka doakan agar auratku tidak tidak tersingkap lagi ketika ketika kesurupan tersebut. Lalu beliau pun mendoakannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar wanita tersebut ketika kerasukan itu tidak auratnya tidak tidak terbuka. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita. Ya, musibah apapun yang menimpa kita, baik itu berkaitan dengan gangguan jin yang kita sudah berobat, sudah dirukiah sampai bertahun-tahun, ya tidak sembuh-sembuh, tidak pergi-pergi jinnya. Ya, maka ini adalah hadis yang bisa kita jadikan pegangan agar kita senantiasa bersabar dengan gangguan jin tersebut. Kita sabar dengan gangguan jin tersebut. Biarkan saya jin tersebut mengganggu kita tetap bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk orang yang bersabar ketika ditimpa ditimpa musibah. Ketika kita diganggu oleh jin, jin tersebut sudah memperbuat kezaliman kepada kita. Biarkan saja jin tersebut yang berdosa dan kita meraih pahala yang pahala yang sangat banyak. Tidak usah mengeluh aduh, aku sudah berobat uh, ruqyah ke sana kemari tapi tidak tidak sembuh-sembuh. Tidak usah seperti itu. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita nanti nantinya di surga. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali Pembahasan kita berkaitan dengan dalil-dalil, ya, berkaitan dengan eh, kerasukan jin, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat sangatlah luas. Walaupun kita misalnya sudah lama sekali ya terkena gangguan jin tersebut. Jangan kita salahkan rukiahnya. Jangan kita salahkan ustadznya. Jangan kita salahkan Al-Qur'annya. tapi kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah masalah yang ada dalam diri kita ini? Ataukah memang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dengan gangguan jin tersebut? Dengan kerasukan jin tersebut karena orang yang kerasukan jin orang yang kesurupan jin kesurupan setan memang bisa dia disembuhkan dengan ruqyah yang syar'iyah walaupun seperti itu ada juga memang ini adalah menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk dirinya agar dia senantiasa bersabar makanya hadis yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, memberikan tawaran kepada seorang wanita yang wanita yang hitam tersebut pada wanita hitam tersebut itu adalah menjadi ya, penghuni, calon penghuni penghuni surga karena dia lebih memilih untuk bersabar yang membuat dia tidak tahan adalah ketika auratnya ini ter, terbuka. Ketika ada dia melakukan maksiat, auratnya terbuka, ya eh, auratnya nampak ketika dia kesurupan ini adalah merupakan ya dosa juga. Makanya dia meminta agar didoakan auratnya saja ditutup, jangan sampai terbuka ketika dia ketika dia kesurupan. Makanya bagi orang-orang ya yang misalnya memiliki keluarga yang ada gangguan jinnya, yang dia memang diganggu jin dan kita sudah melakukan ruqyah ke sana kemari ya sudah melakukan ruqyah bertahun-tahun tapi belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bersabar jangan pernah berputus asa ataupun jangan sampai kita malah mencari cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pergi ke dukun ya ataupun pergi ke orang-orang yang tidak pintar ataupun pergi ke orang-orang yang tidak yang tidak normal dan kita meyakini apa yang mereka ucapkan ya naudzubillah min zalik. Ya jangan sampai kita melakukan melakukan hal ini. Karena orang yang bersabar ya ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk untuk orang tersebut. Ya. Nama wanita itu adalah Ummu Zufar sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari pada kitab sahihnya ya dari al-Imam -Ima, Al Atha. Lahirnya hadis ini menunjukkan ya, epilepsi ataupun kesurupan yang menyerang wanita itu berasal dari dari jin. mana Nabi SAW alaihi wasallam mengetahui ya yang terjadi pada wanita tersebut adalah karena gangguan karena gangguan jin akan tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan penawaran ya kepada wanita tersebut apakah memilih bersabar bagi surga ya ataukah kamu diberikan diberikan kesembuhan kemudian hadis ini juga disyarah oleh Al Hafiz Al bazar memiliki riwayat lain dari jalur yang lainnya dari Ibnu Abbas dengan kisah yang serupa di dalamnya disebutkan bahwa wanita itu berkata, Sungguh, aku takut al khabis menyingkapkan auratku. Al khabis di sini yang dimaksud adalah adalah setan. Jadi dia takut kalau ketika kesurupan tersebut al khabis ataupun setan me menyingkap au auratnya. Maka di sini kemudian dia meminta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan didoakan untuk sembuh, akan tapi dia minta agar didoakan agar auratnya tidak tidak terbuka ketika ketika kumat. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala maka dari itu setelah menyebutkan jalur-jalur riwayat hadis ini Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari dari jalur sanat yang dikumpulkan bisa disimpulkan ya apa yang dialami oleh Ummu Zufar adalah kesurupan yang disebabkan oleh jin bukan karena penyakit penyakit medis ya. Jadi itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itulah ya gangguan-gangguan jin ya ketika mengganggu seseorang bisa saja nanti tiba-tiba kesurupan. Hanya mendengar orang bercerita tentang rukyah, dia sudah kesurupan ada yang modelnya se seperti ini ya, atau ataupun ada juga ketika mendengar suara azan tiba-tiba dia kesurupan ada modelnya yang seperti ini ya, seperti yang seperti ini biasanya memang yang sudah gangguan jinnya ini yang sudah setingkat tingkat parah ya memang semua tubuhnya ini sudah dikuasai oleh oleh jin ya kalau ya, sudah dikuasai seluruhnya oleh jin yang akan harus ya memperbanyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasa proses ruqyah yang ini akan memakan waktu yang memakan waktu yang sangat yang sangat lama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kembali hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat, maka beliau pun mengucapkan اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفسه، قال: همزه الموتة، ونفسه الشعر، ونفخه الكبر. Ini doa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melaksanakan melaksanakan solat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, dari kegilaannya, tiupannya dan ludahnya. Dan beliau pun berkata, ya Ibnu Mas'ud berkata, kegilaan yang dimaksud adalah al-mutah, al-mutah, al mutah bukan al mutah Al mutah yaitu penyakit ayan. Karena penyakit ayan e, ataupun epilepsi, kesurupan ini hampir-hampir serupa. Tapi bisa saja ya di, karena disebabkan oleh gangguan gangguan jin. Kemudian ludahnya adalah sya'ir. Ya, ludah yaitu ludah dari setan yang dimaksud adalah sya'ir. Sya'irnya dan tiupannya adalah kesombongan. Nah, biasa orang kalau dia sudah sholat terkadang dia merasa dirinya merasa dirinya sombong. Nah, ini sering sering terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim, kemudian Al Imam Abu Dawud, at tirmidzi dan dan An Nasa'i. Dan dalam kitab Lisanul Arab disebutkan Al Mutah yaitu sejenis kegilaan dan kesurupan yang menimpa manusia. Tentunya kalau kesurupan ini adalah disebabkan oleh oleh gangguan jin. Setelah siuman ataupun setelah dia sadar, pikirannya akan kembali akan kembali normal seperti seperti biasa. Kondisinya seperti orang yang sedang tidur ataupun yang sedang dalam kondisi dalam kondisi mabuk. Ibnu Kasir juga berkata, hamzihi adalah ilmu utah, yaitu penyakit penyakit ayan, yaitu cekikan ataupun terkadang juga disebut dengan asoru ataupun ataupun kesurupan ini bisa dilihat nanti dalam kitab al bidayah wan nihayah kemudian Abdul Karim Naufan berkata hadis ini menetapkan bahwa jin bisa merasuki manusia kenapa dia mengatakan seperti itu karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon perlindungan dari al-hams Sedangkan penafsiran al hamz sebagaimana yang disebutkan adalah penyakit ayan yang menyerang manusia saat hidupnya. Dan itulah yang disebut dengan dengan kerasukan. Karena untuk nama lain dari kerasukan itu sangat banyak sekali. Kalau dari e, dari segi medisnya ya itulah dia akan disebut dengan penyakit epilepsi ataupun yang lainnya. Kalau dari orang awamnya terkadang menyebutnya dengan penyakit ayan, ya kesurupan ini juga terkadang disebut juga dengan penyakit penyakit ayan karena dia tiba-tiba tegang-tegang kemudian dia mengeluarkan busa di di mulutnya. Nah, bisa saja yang seperti ini itu adalah karena karena gangguan jin ya, Ada dia bagian anggota tubuh yang dikotak katiklah oleh oleh jin tersebut ya sehingga dia terjadi e, muntah di di bagian di bagian mulutnya. Orang yang kerasukan seperti ini bisa sampai pada tingkat seperti orang mati disebabkan rasa sakit yang diakibatkan oleh rasukan rasukan jin. Jadi orang yang kesurupan yang seperti itu ya karena penyakit ayan ini ya itu bisa uh, sampai pada tingkat seperti orang seperti orang mati. Ini karena apa? Karena rasa sakit yang diakibatkan yang dikarenakan oleh gangguan-gangguan jin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kemudian kita lanjutkan hadis yang keselanjutnya yaitu diriwayatkan dari Abu Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, "Allahumma inni a'udzu bika minal harami wat wal hadami wal Wa a'udhu bika an yata khabbatani syaitanu indal maut. Wa an uqatala fi sabilika mudbiran. Wa a'udhu bika min an amuta ladighan. Ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit pikun. Ya, penyakit pikun, biasa ini orang-orang yang memang sudah berumur ya usia umur-umur 60 ke atas walaupun tidak menutup kemungkinan ya orang yang di bawah umur tersebut juga terkena penyakit pikun ini. Jadi penyakit pikun ini tidak hanya melanda orang tua ya bahkan anak-anak juga terkadang ada yang pikun. Pikun ini dia cepat lupa. Ya, ma dia naruh pulpen di sini Dua. dia sudah sudah lupa. Dan jatuh dari tempat yang tinggi ya ataupun ditimpa reruntuhan kesedihan terbakar dan tenggelam. Aku berlindung kepada engkau dari rasukan setan menjelang ajal. Ya, ini setan sering mengganggu ketika orang yang akan meninggal ini sering sering diganggu oleh oleh setan. Tujuannya apa? Agar dia tidak mengucapkan kalimat talqin ya kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan dari terbunuh dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Dan aku berlindung kepada engkau dari kematian yang disebabkan oleh sengatan ular ataupun kala jengking ataupun sengatan dari hewan-hewan yang hewan-hewan yang berbisa. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa dalil yang membicarakan yang menyebutkan berkaitan dengan bahwasanya kesurupan itu betul-betul betul-betul ada maka tidak pantas ya kita menolak akan adanya fenomena kesurupan ya baik Ya, dari sisi dalil ataupun dari sisi kenyataan kita mengetahui bahwasanya kesurupan itu betul-betul betul-betul ada dan insya Allah ya masih ada beberapa dalil lagi nantinya insya Allah akan kita bacakan pada kesempatan kesempatan selanjutnya dan bagi kaum muslimin yang memiliki pertanyaan bisa mengelayangkan pertanyaan anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.